Halo, assalamualaikum telur dan sahabat youtuber semua. Ketemu lagi dengan saya Mas Joko Elektronika. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang bagaimana cara memasang potensio volume L dan R secara terpisah pada power amplifier seperti ini ya. Di sini saya menggunakan driver OCL untuk contohnya. Di driver ini stereo, nanti volumenya L dan R-nya akan saya pisah ya, jadi pakai dua potensio. Nah, di sini saya potensionya menggunakan 100k ya, dua-duanya 100k. Nah, nanti check inputnya saya pakai RCA dan kabel audio ya yang diperlukan ini. Nah, bagaimana cara memasangnya? Ikuti terus video saya ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip agar tidak ada proses yang terlewatkan. Nah, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan dukungannya selama ini, dan bagi kalian yang baru menemukan channel saya, tidak ada salahnya jika kalian berikan dukungannya dengan cara klik subscribe, like, dan komen, serta nyalakan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Yuk langsung saja ke video tutorialnya. Nah, untuk pemasangan di jack RCA nya kabel audio ini, groundnya kita gabungkan ya, kita gabungkan seperti ini. Dan kita solder di bagian sini ya, bagian ground. Dan LR-nya kita solder di positif di bagian sini ya. Nah, untuk inputnya dari jack RCA, input kita solder dengan potensio kaki yang sebelah sini ya, yang pinggir ini, dan ini nanti buat yang ground. Yang ground ini ya, ini positif, kita solder dengan kaki yang sebelah sini ya. Saya akan lepas. Ini bagian groundnya ya. Untuk inputnya kita solder dengan kaki yang di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi yang dari jack RCA input positifnya kita solder dengan kaki potensio yang bagian sebelah kiri ya, kalau posisinya seperti ini sebelah kiri, dan yang sini sebelah paling kanan itu ground. Nanti yang tengahnya ini untuk output menuju ke driver sini ya. Nah, sekarang kita pasang yang bagian satunya lagi. Untuk ground-nya ya.
Nah, seperti ini ya. Di kaki tengah nanti buat output yang ke driver. Nah, nanti seperti ini ya, dua-duanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masang jalur output yang ke drivernya ya. Ditinggal masang ke drivernya. Kita pakai kabel ini aja ya, pakai kabel biasa yang isi dua. Ini bagian groundnya kita solder jadi satu aja ya, jadi satu seperti ini. Ini kita balik aja biar gampang menyoldernya. Di tengah ini adalah bagian groundnya driver ya. Nah, sebelah ini adalah R-nya. Dan yang ini L-nya. Nah, ini tinggal masang ke bagian potensio ya. Yang ada tanda garis oranye ini adalah ground, jadi kita solder dengan ground yang sini, kita gabung. Dan yang tengah adalah positifnya atau L-nya, dapat kaki tengah potensio. Nah, yang sini juga sama ya, yang ground yang ada tanda merah atau oranye ini kita solder ke sini, kita gabung. Jadi seperti ini ya. Intinya kaki potensio itu yang sebelah kanan ini adalah ground, yang tengah adalah output, yang paling pinggir sebelah kiri adalah input yang dari RCA ya. Begitupun juga yang sebelah sini ya, sama ya. Nah, nanti kalau potensio dipisah seperti ini, nanti driver amplifier ini bisa main mono maupun stereo ya. Jadi kita speaker kanan dan kirinya bisa kita sesuaikan dengan selera kita ya. Kita mau dipasang atau disetel secara balance ataupun mau diatur seperti apa. Jadi sesuai selera yang kita inginkan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, sekarang kalau udah begini saya akan tes ya pakai audio nanti suaranya seperti apa. Nah, untuk sekarang saya akan langsung tes ya, tes pakai musik. Jadi perbedaannya seperti apa ya, seumpamanya volume L dan R-nya itu kita pisah. Jadi secara umum kita bisa memilih atau menyesuaikan antara speaker kanan dan speaker kiri itu kita atur seperti apa ya volumenya ya. Jadi di sini sebagai contoh saya speaker yang kecil ini saya pasang di jalur L-nya, dan yang ada box ini, yang ada box ini saya pasang di bagian R-nya ya. Nah, nanti potensio ini akan mengatur masing-masing dari speaker itu ya. Sekarang akan saya tes. Nah, potensio yang saya pegang ini adalah yang buat box ya, yang speaker yang ada box-nya ini. Sekarang akan saya bunyikan yang speaker yang kecil ya. Ini. Ini.
akan buka dua-duanya ya. Jadi kalau potensionya dipisah, kita bisa mau main mono ataupun stereo sesuai selera kita ya. Jadi seperti itu manfaatnya, salah satu manfaatnya ya. Sekian video tutorial dari saya, semoga tutorial ini ada manfaatnya. Jangan lupa ya berikan dukungan ke channel saya agar channel saya bisa berkembang lebih bagus lagi dengan cara klik subscribe, like, dan komen, serta nyalakan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.